Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Zanaria Ismail sebagai Cikgu Sains tahun 6 pada tahun ini. Cikgu harap semuanya sihat dan bersedia untuk belajar bersama-sama dengan Cikgu. Okey, Cikgu teruskan. Topik tahun 6 yang pertama yang kita akan belajar pada tahun ini ialah kemahiran saintifik dengan peraturan bilik darjah. Cikgu gabungkan ya, kemahiran saintifik dengan peraturan bilik darjah sebab benda ni dah kita jumpa daripada tahun 4 lagi. Jadi sebagai ulang kaji lah juga ya. Macam dah sebab dah tengok banyak kali kan. Okey, cikgu teruskan. Okey, unit 1 dan unit 2 terus. Kemahiran saintifik ini merupakan kemahiran yang diamalkan semasa menjalankan eksperimen ataupun penyiasatan ya. Dan ini awak boleh baca daripada paparan yang cikgu tunjukkan sini. Okey. Daripada kemahiran saintifik itu pula, okey, kita akan jumpa kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Okey, kemahiran proses sains ni terdiri pada memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara beroperasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Manakala kemahiran manipulatif pula terdiri daripada benda-benda yang menggunakan kita pegang lah Maya. Kita guna tangan semua tu. Contohnya sini, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan yang betul. Jadi kita terpaksa pegang lah maksudnya bahan-bahan tu. Alat ke, contohnya radas ke ya. Lepas tu lagi mengendalikan spesimen. Spesimen ni adalah benda yang kita akan buat uji kaji. Contohnya ikan, okey, ataupun nak buat roti, okey. Okey, jadi mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Seterusnya melakar spesimen. Melakar ni kita lukis secara lebih kurang lah, bukannya cantik. Kalau cantik tu dah jadi lukisan. Yang ni melakar ni setakat kita lukis secara kasar saja. Peralatan dan bahan sains dengan betul. Okey, jadi kita melakarkan tu tapi kita nampak benda tu apa dia ya. Orang boleh tahu apa dia. Seterusnya membersihkan peralatan sains dengan betul. Ha, membersihkan ni pun ada cara juga. Okey, contohnya kalau kita buat eksperimen, bahan-bahan tu kita yang mana yang besar-besar, yang mana yang keras, kita buang dulu dalam tong sampah. Lepas tu kalau cecair pula kita masukkan dalam sinki tapi dengan air yang mengalir. Okey, itu adalah cara-cara yang betul. Sebabnya kalau masukkan bahan-bahan kimia contohnya dalam sinki, kalau tak ada air yang mengalir nanti sinki tu rosak ya, sebab dia cepat berkarat. Benda yang berkarat apabila benda besi ya, apabila kena bahan kimia ataupun yang berasid ke ataupun bergaram ke, cepat sangat berkarat. Lepas tu rosak. Seterusnya menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey, ini menyimpan dalam tempat-tempat yang disediakan dengan betul ke? Okey, sebelum simpan tu bersihkan elok. Okey, itu maksud dia ya. Seterusnya, kemahiran proses sains ya. Okey, di sini cikgu bagi sikitlah penerangan. Selalunya dalam soalan, okey. Soalan objektif lah. Okay. Selalu keluar memerhati. Dalam soalan subjektif pun sama. Kataan memerhati ni penting sangat. Bila soalan tanya, tu dia buat apa? Memerhati. Pemerhatian. Okay. Jadi, memerhati ni penting dalam kemahiran proses sains. Jadi kat sini kita dapat lihat, memerhati melibatkan penggunaan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, tepuk tangan ya, rasa atau bau untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu bahan. Okey. Jadi memahati ni bukan setakat dengan mata saja ya. Dengan penglihatan, pendengaran, sentuhan,
rasa atau bau. Okey, daripada situ kita boleh kata benda tu jadi apa, jadi apa. Okey, itu adalah memerhati. Okey, mengukur pula, masa mengukur kita membuat pemahaman secara kualitatif dan kuantitatif. Okey, ini bermain dengan nombor ya. Okey. Seterusnya mengelas. Okey, mengelas berlaku apabila kita memahatikan objek atau fenomena. Fenomena ni kejadian. Okey, kejadian lalu mengelompokkan berdasarkan perbezaan dan persamaan. Maksudnya dia kelaskan, ini kumpulan ni apa dia ya. Tu mengelas. Seterusnya membanding beza. Okey, membanding nama beza, mencari persamaan dan perbezaan. Seterusnya meramal. Okey, meramal ni kalau senang kita agak-agak lah apa jadi. Okey, tapi dalam masa sains dia adalah kemahiran menjangka peristiwa akan berlaku, akan datang, punya berasaskan kepada pemerhatian dan pengamalan lalu yang boleh dipercayai. Contohnya, kalau kita buat eksperimen tentang pokok. Jadi, kita buat letak pokok tu dalam lubang ataupun kotak yang berlubang lah. Jadi, selepas seminggu apa akan jadi? Jadi, suruh buat ramalan. Okey, ataupun kita ramalkan apa jadi. Jadi, jawapan dia kita boleh kata pucuk pokok akan keluar melalui lubang. Lepas tu dia tanya pula buat imprint. Imprint ni sebab kenapa ya? Barulah kita kata pucuk pokok keluar melalui lubang dia yang disediakan kerana mencari cahaya matahari. Okey, faham ya? Okey, seterusnya berkomunikasi. Berkomunikasi ni bukan bercakap je. Okey, berkomunikasi ni menggunakan perkataan. Okey, itu bercakap. Satu, simbol atau grafik. Grafik ni graf palang ke? Okey, ataupun simbol-simbol ke kita guna? Okey, ataupun kita nak buat dalam bentuk karangan ke bagi penerangan? Menggambarkan sesuatu tindakan objek atau peristiwa ya. Jadi berkomunikasi ni lepas ni dah tahu dah, bukannya setakat bercakap sahaja. Seterusnya. Okey, dalam kemahiran proses sains ni yang paling akhir sekali, okey, adalah mengeksperimen. Okey, mengeksperimen ni penting ya, sebabnya nanti bila pergi sekolah menengah ni banyak kita buat amali. Okey, amali sains. Yang ini, yang ni tentang oksigen, tentang hipotesis apa benda ke, tentang kejadian apa tu, klorofil lah, pokok lah, tumbesaran lah, macam-macam ya. Jadi itu tu amali dia. Amali kita sebut masa sekolah menengah ya. Tapi kalau sekolah rendah kita kata eksperimen sahaja. Okey. Jadi makna dia kebolehan melaksanakan prosedur untuk menguji sesuatu hipotesis merupakan kemahiran proses sains peringkat tinggi. Okey. Jadi kita akan belajar ataupun buat eksperimen ni sampai masuk U pun ada buat eksperimen. Okey. Dan eksperimen ni pula okey kat tahun 6, okey. Dia ada langkah-langkah dia. Okey. Dan langkah-langkah ni pun penting kena tahu. Sebabnya langkah-langkah ni pernah keluar juga dalam soalan. Contohnya, langkah yang pertama dia kata yang ni. Okey, yang langkah yang kedua, apa yang patut awak lakukan? Okey, dia suruh tulis. Okey. Jadi langkah-langkah eksperimen ni kita kena tahu dan kena tengoklah elok-elok. Betul tak kita nak letak langkah ni nombor 2 ke, nombor 3 ke ataupun nombor akhir ya. Tapi selalunya soalan-soalan tu keluar berdasarkan eksperimen yang ada dalam buku teks sahaja. Bukannya ikut suka dia ambil mana-mana. Jadi buku teks tu penting ya. Awak kena tengok eksperimen yang ada dalam buku teks. Jadi petunjuk mengeksperimen ini kita tengok buat pemerhatian, tengok ya. Buat pemerhatian yang pertama. Bermakna pemerhatian ni penting ya. Cikgu dah kata daripada tadi. Soalan selalu keluar tentang pemerhatian. Seterusnya mengemukakan soalan serta membuat imprint. Imprint ni bagi sebab. Okey. Lepas tu membuat hipotesis. Okey. Hipotesis ni apa akan berlaku. Membuat apa tu, mengawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah ada 3 ya. Mungkin dah ada 5. Itu kan PKP lama.
Jadi dah lupa dah pun boleh ubah ada tiga. Dimanipulasi, ataupun yang berbeza, bergerak balas, hasil dia, dan satu lagi, dimalarkan yang sama dalam eksperimen. Okey, seterusnya. Menentukan peralatan yang diperlukan. Okey, maksudnya kita tulislah dalam eksperimen tu kita perlukan apa ya. Lepas tu menjalankan eksperimen. Lepas tu kita buat pemerhatian. Buat pemerhatian ni bermakna selepas kita dah buat eksperimen. Lepas tu menganalisis dan mentafsir data. Seterusnya buat kesimpulan. Kesimpulan ni adalah sesuatu yang kita tengok daripada awal sampai akhir apa dia yang kita sebenarnya buat dalam eksperimen tersebut. Seterusnya melaporkan keputusan eksperimen. Ha, ini ni dalam bentuk komunikasi tadi boleh. Okay? Contohnya kita buat karangan ke ataupun buat graf ke. Okay? Ha, semua tu boleh buat sebagai laporan dia. Seterusnya. Okey, laporan ini contoh cikgu bagi ya. Laporan eksperimen tahun 6 mikroorganisma. Tapi yang ini mikroorganisma ni topik nanti ya. Kita sekarang ni kalau topik 1-2 ni selalunya keluar eksperimen tentang roti. Roti dengan kulapuk dia. Kita biar roti tu lama lepas tu ada kulat. Itu eksperimen yang ada dalam topik 1 dengan 2 ni. Okey, kat sini kita tengok. Kalau kita buat eksperimen, yang pertama kita mesti ada tajuk. Okey, tajuk dia apa? Lepas tu tujuan dia. Okey, lepas tu alat-alat atau bahan yang digunakan. Seterusnya langkah-langkah. Langkah-langkah ni yang cikgu kata tadi tu. Selalunya eksperimen yang langkah-langkah ni dia ambil contohnya langkah 1 dengan 2 dia bagi. Langkah 3 dia tinggalkan kosong. Lepas tu kita kena isi apa dia langkah 3. Dan selalunya eksperimen yang dia bagi soalan tu adalah eksperimen yang ada dalam buku. Jadi kena tengok rajin sikit buku tu ya. Okey, seterusnya dah siap semua langkah-langkah semua tu. Okey, buat pemerhatian. Pemerhatian ni boleh buat dalam bentuk graf ataupun jadual. Seterusnya kesimpulan. Kesimpulan ni kita buat penerangan keseluruhan lah. Tapi kalau kat sekolah rendah ni, kita boleh buat macam hipotesis. Semakin apa, semua tu ya. Jadi, kita boleh tengoklah sesuai tak buat penerangan keseluruhan ataupun kita nak buat hipotesis sahaja. Mana-mana pun boleh terima ya untuk sekolah rendah. Seterusnya, dalam eksperimen ni selalunya akhir sekali kita akan menjawab soalan-soalan. Soalan-soalan tu meliputi daripada awal tu apa-apa yang dia nak tu kena jawab ya. Tu selalunya adalah madi sekolah menengah. Okay, seterusnya kita masuk kepada topik yang kedua. Topik yang pertama tadi cikgu dah terangkan. Okay, sekarang ni topik yang kedua. Okay, topik yang kedua ni adalah peraturan bilik sains. Kita tak panggil peraturan makmal sains sebabnya makmal sains untuk sekolah menengah. Untuk sekolah rendah kita cuma panggil bilik sains sahaja ya. Jadi peraturan yang perlu dipatuhi, lepas tu ya peraturan yang dilarang. Lalunya yang ini ni boleh fikirlah yang mana elok, yang mana tak elok. Okey, yang elok tu yang perlu dipatuhi. Yang tak elok tu yang dilarang. Contohnya. Okey, peraturan yang perlu dipatuhi ya. Masuk ke dalam bilik sains dengan kebenaran guru. Okey, lepas tu masa nak masuk tu pula mesti beratur, tak boleh tolak-tolak ya. Buka cermin, tingkap dan pasang kipas. Ha, ini ni supaya pengudaraan di dalam makmal atau di bilik sains tu eloklah ya, boleh keluar masuk. Jadi udara bertukar-tukar. Tak adalah kalau bau busuk bahan-bahan kimia tu tak adalah terperap dekat situ je. Seterusnya, menjalankan aktiviti mengikut arahan guru. Tak boleh pandai-pandai sendiri.
Kalau cikgu kata pegang dulu, ha pegang dulu. Jangan terus cikgu suruh pegang, ha awak semua dah bakar terus ke contohnya. Okey, tak boleh ya. Kena ikut arahan guru. Seterusnya, nyalakan penunggu bangsa dengan cara yang betul. Okey, penunggu bangsa ni yang gunakan gas dia ya. Okey, ha kena betul. Dia punya lubang dia dekat mana semua tu. Okay, lepas tu ikat rambut dengan rapi. Okey, kalau rambut panjang kena ikat. Tapi kalau pakai tudung, ha tudung tu jangan sampai orang kata melebih merata pula, kan ada pula tersambar merata api ke ya. Okey. Bahan buangan cecair hendaklah dibuang ke dalam sinki dengan air paip yang mengalir. Okey, ha ni bahan buangan bahan kimia lah ya. Ha, mesti buang dalam sinki, lepas tu kita buka air paip tu bagi air mengalir. Ha, itu maksud dia. Sebabnya bahan kimia bila kena sinki tu dia besi, okey, jadi cepat berkarat. Okey, nanti sinki tu pun dah rosak ya. Seterusnya, padamkan bahan yang terbakar atau berbara sebelum buang ke dalam bakul sampah. Okey. Contoh kat sini kita bakar apa-apa, okey. Semasa eksperimen, jadi kalau nak buang bahan tu mesti pastikan bahan yang terbakar tu padam dulu. Sebabnya kalau buang terus nanti tak perasan ada bara api lagi dah terbakar makmal ya. Okey, seterusnya buang bahan-buangan pepejal ke dalam bakul sampah. Okey. Bahan pepejal ni bahan yang tak larut. Okey, tak boleh buang dalam sinki terus ya. Mesti buang dalam bakul sampah dahulu. Okey, ini pula laporkan segera kepada guru jika berlaku kemalangan atau kecederaan atau kerosakan. Okey, ini pernah banyak kali dah soalan keluar. Okey, contohnya kawan awak ada berlaku apa-apa ke dalam makmal, apa yang perkara yang pertama yang kena buat? Okey, jadi jawapan dia laporkan segera kepada guru yang bertugas dalam makmal tersebut. Jangan guru bertugas dalam makmal ada, lepas tu awak sibuk pergi cari guru kelas kat kelas. Ataupun pergi cari guru besar dulu. Okey, padahal ada cikgu dalam makmal, laporkan ke cikgu dalam makmal. Jangan pergi cari orang luar. Okey. Seterusnya, gunakan peti pertolongan cemas dengan bantuan guru. Okey, peti pertolongan cemas ni dalam makmal mesti ada ya. Jadi, kalau ada berlaku benda-benda yang memudaratkan, yang contohnya terkena pisau ke apa ke, okey. Bolehlah guna ya, sebab itu pun sebab kalau guna pisau masa buat eksperimen apa-apa ke, mesti guna pastikan tak ni tak jadi apa-apa ya. Tapi kalau terkena ataupun terpecah apa-apa ke, okey, terkena tangan kan, jadi kita boleh gunakan peti pertolongan cemas. Tapi mesti bagi tahu cikgu, cikgu tolong. Okey. Dan selalunya cikgu tak akan keluar daripada makmal sekali kalau ada murid dalam makmal. Jadi contohnya terdesak apa-apa, tiba-tiba je sikit perut ke. Ha. Dah tahu kan? Ha. Cikgu kata cikgu nak keluar kejap terpaksa ni. Ha. Okay. Tapi sepatutnya tak keluar. Susun kerusi dan kemas bilik makmal sebelum keluar. Okay. Yang ini ni rutin biasa ya. Sebelum keluar mesti susun kerusi. Buang barang-barang yang sampah yang ada ya. Okey, ini dalam kelas pun sama je. Okey, perkara yang dilarang. Okey, ini contoh, okey. Bergurau dan berlari di dalam makmal sains, di dalam bilik sains, makan dan minum tak boleh juga sebab takut terkena bahan-bahan yang beracun, menyentuh, menghidu atau membuang barangan bahan ke dalam mulut tanpa kebenaran guru. Okey. Ini pun tak boleh ya. Tiba-tiba je nak masuklah mulut barang. Tak boleh. Okey. Membawa keluar peralatan sains. Okey. Ni kalau nak buat keluar juga, contohnya nak buat eksperimen dekat kelas ke apa, mesti ada buku kebenaran dia. Kena tulis bahan apa yang kita pinjam. Dan kebenaran cikgu yang jaga makmal ataupun bilik sains. Ini paparan peraturan bilik sains juga. Okey. Boleh baca sama je yang macam tadi. Okey, ini ni contoh-contoh soalan ya. Contoh-contoh soalan daripada topik 1 dan topik 2 tadilah. Okey, contohnya, okey,
Cikgu bagi soalan ni sebabnya cikgu rasa dah ramai dah yang lupa macam mana nak jawab sain. Okey, jadi cikgu kita bincang sama-sama dulu macam mana nak jawab ya. Okey, lepas tu nanti boleh awak cuba sendiri daripada link ataupun soalan yang cikgu akan bagilah link dia dekat awak ataupun cikgu bagi melalui WhatsApp ke DC ke nanti lepas ni ya. Okey, soalan yang pertama ni dia kata sekumpulan pelajar membuat penyiasatan untuk mengkaji tentang masa yang diambil oleh tiga buah kereta mainan untuk sampai ke garisan penamat pada jarak 5 meter. Okey, jarak dia 5 meter ya. Kereta A, B, C. Tengok kereta dia berbeza ya. Okey, seterusnya dia bagi ni jadual ni ataupun kita panggil table ke dalam bahasa Inggeris ya. Kereta mainan A, B, C. Okey, yang ni yang berbeza bermakna selalunya yang pertama ni, kotak yang pertama ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi sebab dia berbeza. Dan kotak kedua ni dia punya hasil dia kita katakan dia adalah pemboleh ubah bergerak balas masa yang diambil untuk sampai ke garisan penamat. Okey. Soalan yang pertama. Okey. Soalan pertama dia kata kereta mainan manakah sampai ke garis penamat paling cepat? Okey. Selalunya kalau kita bawa kereta laju cepat sampai kan? Jadi awak bolehlah pilih sini. Kereta A ataupun C. Yang mana? A kan? Sebab A 9 saat dah sampai. Yang C tu 15 saat. Jadi 15 saat tu lambat. Okey. Jadi jawapannya A. Yang kedua pula, kereta mainan manakah sampai ke garisan penamat paling lambat? Okey, C. Tadi kita dah bincang. Lepas tu susun kereta mainan daripada paling lambat ke paling cepat. Nah, yang ni pun selalu murid-murid salah ya. Jawapan dia tak baca habis. Jadi dia nak daripada paling lambat daripada paling cepat. Bermakna mula dengan C. Tadi cikgu silap lah yang tadi tu. Okey, kereta mainan yang paling cepat sampai adalah kereta mainan B. Sebab 9 dengan 5, 5 lagi cepat sampai ya. Okey. Jadi yang paling cepat sekali sampai B, yang paling lambat sekali C. Jadi kat sini kalau kita susun daripada paling lambat bermakna kereta mainan C, A dan akhir sekali adalah B. Okey. Okey, jawapan dia. Okey, awak boleh fikir ya. Walaupun tak belajar pun benda ni boleh fikir je pun. Okey, seterusnya. Namakan namakan alat piawai lain yang boleh mengukur masa. Okey, kita ukur masa. Nak buat eksperimen ni guna apa? Okey, alat piawai. Kita tak boleh kata awak guna lantunan bola. Semua tak sesuai kat sini. Jadi alat piawai yang paling sesuai kat sini adalah jam randik. Okey, cikgu dah tulis sini jawapan dia supaya awak ingat. Seterusnya. Soalan seterusnya. Okey. Ni dia punya jadual. Tahun yang pertama ni pemboleh ubah dimanipulasi. Yang kedua bawah dia bilangan spesies haiwan ni bergerak balas. Kebiasaannya ya. Tapi tak semua kat soalan macam tu. Kadang-kadang tu dia nak tengok nak bagi awak salah. Dia tak buat yang betul-betul macam ni. Okey. Tuliskan pemerhatian. Pemerhatian tu awak tengok berdasarkan tahun dan bilangan ni apa yang jadi. Tengok ya. 2001, 400. 2002, 250. 2003, 140. Jadi bilangan haiwan ni macam mana? Menurun kan? Jadi awak boleh kata bilangan haiwan semakin berkurang daripada tahun 2001 hingga tahun 2003. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, cikgu bagi lengkap dah tu. Okey, berikan dua imprint. Okey, dua imprint ni dua sebab kenapa dia berkurang. Okey, cikgu bagi kat sini juga. Haiwan tersebut berkurang. Jadi cikgu ambil dulu sikit ya pemerhatian tu. Haiwan berkurang kerana awak boleh kata apa-apa je asalkan logik akal. Okey, cikgu terima.
Tidak membiak boleh, mati boleh, kurang makanan boleh ataupun sebarang jawapan yang logik akal. Kalau tak logik akal, cikgu tak terima. Okey, tuliskan hubungan. Bila hubungan, okey, kalau dalam sains, mulakan ayat awak dengan semakin. Sebab kat sini dia dah ada nombor. Bila ada nombor, kita boleh tengok dia turun atau naik. Bila turun atau naik, kita boleh tulis semakin ya. Okey, cuba tengok ya. Tahun bertambah kan? Bilangan haiwan berkurang. Jadi, semakin bertambah tahun, semakin berkurang bilangan spesies haiwan. Kita ambil yang atas dulu. Semakin bertambah tahun. Lepas tu ambil yang bawah pula. Semakin berkurang bilangan spesies haiwan. Okey, faham ya? Jadi, ada pun boleh ubah dimanipulasi. Dalam jawapan cikgu tu, ada pun boleh ubah bergerak balas. Mulakan ayat dengan semakin. Ya. Okey. Okey, seterusnya. Tuliskan pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, yang tadi dia kata tahun. Okey, yang atas tu selalu yang dimanipulasi tahun. Okey, bergerak balas dia bilangan spesies haiwan. Tulis penuh ya, jangan tulis bilangan saja. Dimalarkan. Apa yang sama? Okey. Yang sama tadi apa? Jenis haiwan. Okey, kita buat eksperimen ataupun tengok tentang haiwan yang sama. Lepas tu tempat eksperimen yang kita letak haiwan ni pun sama. Jadi mana-mana pun boleh terima ya. Okey, seterusnya. Apakah tujuan penyiasatan? Bila dia tanya tentang tujuan penyiasatan, dalam sains, tujuan dia mesti mula ayat dengan untuk mengkaji hubungan di antara. Kalau tak ada benda ni, okay, cikgu tak terima ni. Cikgu nak awak cuba macam ni. Senang, siapa pun tak ada kata salah dah. Okay. Mungkin orang lain kata, okay, jawapan macam ni pun boleh cikgu. Tak apa, itu jawapan cara orang. Tapi cikgu nak ikut cikgu untuk mengkaji hubungan di antara. Ayat ni mesti ada. Lepas tu ambil dia punya dimanipulasi tadi. Tahun dan bilangan spesies haiwan. Tahun ni dimanipulasi. Bilangan spesies haiwan adalah gerak balas. Tak tulis dan tak apa. Dengan pun tak apa. Okey, faham ya? Seterusnya. Okey. Yang ini ni adalah tentang tadi peraturan bilik sains tadi. Okey. Gambar yang pertama ni tengah makan kan. Yang kedua ni dia main-main ni. Ni penunggu bangsa ni. Okey, dia main-main api ya. Okey. Jadi yang contohnya soalannya, adakah amalan pi dengan Q betul? Okey, ni betul tak boleh nak makan dalam makmal dalam bilik sains. Tak boleh kan? Ni tak boleh, ni tak betul, ini pun tak betul. Sebabnya. Okey. Yang pi tidak boleh makan di dalam bilik sains kerana apa? Takut terkena bahan beracun contohnya. Yang Q ni tidak boleh bermain. Takut terbakar bilik sains. Okey. Seterusnya, soalan yang ketiga. Dua contoh peraturan bilik sains. Okey, senang je. Pilih je mana-mana yang tadi. Okey, ikut cakap ikut arahan cikgu. Okey, tidak boleh keluarkan barang-barang ataupun alatan sains. Okey, semua tu boleh ambil semula dekat atas tadi tu. Dia nak minta dua saja. Okey. Okey, seterusnya beri satu kepentingan. Kenapa kita perlu patuh atau ikut peraturan bilik sains? Okey. Ini pun boleh je logik akal. Salah satu dia untuk keselamatan bilik sains, untuk keselamatan diri sendiri supaya tak terkena keracunan ataupun supaya tak tercedera ataupun supaya tak terbakar bilik sains. Mana-mana pun boleh. Okey. Setakat cikgu kata logik jawapan dia. Okey. Cikgu rasa penerangan cikgu untuk topik 1 dengan 2 ni dah panjang juga dah. Okey. Dengan jawapan soalan pun cikgu dah terang dah. Okey, supaya awak ingat balik apa yang dah belajar tahun 4 dulu sikit, tahun 5 sikit je, beberapa kali je belajar kat sekolah, lepas tu dah tak belajar dah kan. Okey, kat rumah tu belum tentu lagi belajar. Okey, siapa yang rajin tu okeylah. Okey, jadi cikgu dah terangkan
Cikgu nak, lepas ni awak jawab soalan yang cikgu akan bagi link dekat awak ya. Okey, jawab soalan tu terus ada jawapan dia, nanti tengok dapat berapa. Lepas tu setelah jawab, bolehlah awak PM kan awak punya tindak balas awak tu. Okey, dapat berapa semua. Dalam WhatsApp pun tak apa. Dalam GC pun tak apa. Okey. Aku ada Telegram. Telegram pun tak apa. Tapi dalam WhatsApp okey juga ya. Ikut kelas masing-masing yang cikgu sediakan. Okey, cikgu rasa itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.